Untuk program hari ini adalah program engagement kita bersama para peniaga dan program MBSA untuk membantu para peniaga. Program membantu peniaga ini bukan sebab tularnya video yang berlaku, tetapi program membantu peniaga ini memang sudah lama berjalan. Sebab itulah permit sementara yang kita akan keluarkan atau MBSA akan keluarkan pada hari ini bukanlah pertama kali dalam sejarah. Tetapi sebelum daripada ini pun banyak permit-permit sementara yang telah dikeluarkan. Fokus kita adalah memberi kepahaman masih ada lagi peniaga kecil yang masih merasa bimbang dan takut untuk approach MBSA sebenarnya. Sebenarnya MBSA membantu. Tetapi barangkali mereka ini tidak mempunyai maklumat yang lengkap. Jadi program ini adalah memberi kepahaman kepada para peniaga dan sekaligus hari ini kita nak bantu khususnya para peniaga yang terkesan di Bandar Baru Sungai Buloh, sekitar 80 peniaga untuk mendapat permit sementara pada hari ini. Jadi MBSA akan membantu mereka dan kita akan mencari lokasi yang sesuai. Sebab cabaran di Sungai Buloh dan di Payaras ini adalah kita sudah kekurangan tempat untuk kita sediakan tapak yang besar. Jadi MBSA akan membantu mereka untuk mencari tapak yang sesuai. Lokasi itu kita kena kenal pasti. Kita akan berbincang dengan MBSA mencari tapak. MBSA ada mencadangkan beberapa lokasi. Tetapi kita tidak. Kita akan tanya kepada para peniaga kesesuaian mereka di situ. YB, dah ada... Dan peserta penduduk akan bantu kita. Dah ada masa ke? Berapa masa untuk nak pindahkan lokasi baru ni, YB? Buat waktu ini, kita bagi permit sementara. Kita benarkan mereka berniaga dulu dengan permit sementara itu. Sementara kita mencari jalan bagaimana kita nak kemas susun semula kedudukan peniaga ini.